intro, siji loro telu papat buka dolan pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar, di pasar Sunggingan teman-teman. Pasarannya setiap hari Pahing, dan ini bertepatan pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Pasarannya lumayan rada lame iki, rada mendung gimana, aku teko rada awan jam sekitar jam setengah 9, jam 10, 9 teman-teman. Bar ngaret ya, gatel-gatel tangane. Jagate malah melorot mau. Gatel kabeh dadi ini. Putih ya arek. Ah, ini di sini pasti ada pada bagian biasanya betina atau PEP jumbo-jumbo di bagian sini teman-teman. Ini di depan saya ada biasa Mas Rio, dia bur biasanya. Nah, kebanyakan dia bur. PE. PE sama bur, jos-jos pokoknya. Ini bawa berapa Mas Rio? Tadi bawa 7 laku 2. Bawa 7 langsung laku 2. Wah, luar biasa. Nanti kita main ke kandangnya teman-teman. Di rumahnya ada bur-bur teman-teman. Dan ini ada crossbur juga, cuma sudah laktasi 2 kali Mas ya. Iya. Tanduknya nih yang kayak crossbur. Mukanya itu. Oh. Mukanya B Mas. Coraknya kurang bagus. Oh, coraknya jurandu kayaknya. Mukanya crossbur, laktasi 2 kali. Cuma warnanya jurandu ini. Warnanya jurandu. Masih ada erteknya. Ini langsung dari petani Mas kayak gini. Iya. Tapi dulu bibitnya dari ternak. Iya. Ini bibitnya dari ternak. Ini dari pelihara di petani saya. Oh, dari pelihara di petani ini dengan. Kalau harga crossbur kayak gini harga berapa Mas? 19.5. 1.950. Itu masih nego atau pas Mas? Negonya dikit. Enggak banyak negonya. Soalnya wis mepet. Nah, tingginya sekitar 70 teman-teman. Ini sudah laktasi 2 kali ya Mas ya? Rampas berarti? Belum rampas. Apitnya masih 1. Oh, apitnya masih 1 teman-teman. Masih bisa produksi lagi. Crossbur. Kalau F-nya ini berapa ini Mas? Enggak masuk F ya? Nah, ini usia sekitar berapa mana Mas yang siapin itu? 2 tahun setengah. Sekitar 2 tahun setengah. Kakinya masih bisa buat produksi ya Mas ini? Ah, kakinya masih kokoh. Kakinya masih kokoh teman-teman. Mintanya 19.50, nego dikit. Ya. Jenisnya crossbur. Crossbur tapi F-nya nggak terlacak ini. Terus di mana Mas? Ini. Oh ini, Bligon ini? Ya. Bligon atau apa Mas? Yang ini maksudnya Bligon. Bligon. Bligon itu biasanya teman-teman anu peranakan PE atau PE. Ah, enggak, dhewe ya. Iya. Jenengan dhewe wae. Ben golek ini gampang. Nah. Iki PE. PE karo anu biasanya Bligon. Karo Bligon di sini ngene iki. Mukane muka PE. Yo, kayak ke PE-PE-an yo Mas. Masih ke PE-PE-an. Peranakan yang tawa. Ini kepala merah bagus teman-teman. Kira-kira berapa kang? Mahal ini Mas. Oh, kita 500. Berapa? 500. Oke, tak sako anu nih. Terawan nih lah. Terai cek loh. Terai kau bikin Mas. Itu nih siapa? Mister Bejo. Ini keturunannya Mister Bejo teman-teman. Jos, kepala merah. Rakel. Tingginya jos iki regane 4 juta kecil kayak gini teman-teman. Masih usia muda, sekitar usianya sekitar ini tinggginya 75 aja teman-teman. 75 lebih kayak. Ini masih bulunya masih bulu cempai. Usia berapa Mas ini? 6 bulan. Baru 6 bulan sudah sebesar ini ya Mas ya. Tingginya sekitar 75 ada nih. Sekitar 75. Terangnya jelas di putunya Mbah Bejo. Eh siapa? Kok? Iya. Mintanya 4 juta. 4 juta. Ini jenisnya apa Mas ini Mas? PE. Peranakan etawa. Peranakan etawa telinganya lembek. Sing iki harga berapa Mas tadi? Itu 4.000. 2.400 Mas ini go. Laktasi berapa kali ini? Dorong semua. Oh masih dorong, belum
belum pernah beranak teman-teman. Ini hamil belum ya? Sudah dikawinkan. Yang ini masih birawi ya. Ekornya kipit-kipit nang birahi iki. Birahi itu ekornya kipit-kipit ya. 2.500.000 ini bligon ini Mas Mas. Oh ini jawaran dulu Mas. Sepundi? Jangan, kan ya. Ini jawaran dulu gede-gede iki. Iya. Buat silangan pur. Ini buat silangan pur Mas. Yang ini ya? Iya. Oh Jawa Randu teman-teman ini kayaknya dulu ada PE-nya juga ini. Keturunannya. Muka-mukanya masih muka. Hamil ini hamil ini berapa? Yang di rumah yang bur 4. Oh ya. Ini sudah diambili bur 4 teman-teman. Ini junior kan? Ayahnya ada mas. Nanti kirim ke aku ya. Kendo percaya. Iya. Masalahnya ini peliharaan tani saya samping rumah. Oh ini peliharaan tani samping rumahnya teman-teman. Tingginya sekitar 75 ada ya mas ya? Lebih 75. Ini sudah hamil berapa bulan? 2 bulan. Sudah hamil 2 bulan sudah disilangkan dengan bur F4. Bur F4. Cross bur F4 itu sudah ya cross bur tapi terahnya jelas ya. Kanunnya jelas jalurnya. Harganya berapa mas ini? Yang ini 2.250. 2.250. Nego. Masih nego. Ini 1.900 dikit. 1.900 nego dikit. Yang itu buat kelas bur. Sudah dikawinkan ya ini? Jelas, ini jelas ini belum. Kalau ini belum, ini sudah jelas hamil ya. Sudah jelas hamil dan sudah dan dikawinkan sama cross bur F4. Bur sing api, cross bur sing api. 2 ek. Cepet pedaging yang super. Ada juga. Ini nanti jadinya. Iya. Oh, ini nanti kalau lahir jadi tempe pedaging super teman-teman. Soalnya anaknya bura ya Mas. Iya. Anak bura prosper juga. Sendirinya Mas. Tinggal 5 ini. Oke, try jelas teman-teman. Harganya mintanya 4 juta jantan. Apik tenang soalnya. Tapi baru dipetat lagi kang? Iya. Oh, ini katanya emang kurang kasihan. Sudah dipetat 4 bulan. Siapa? Itu gini sama mas? Gue pira mas? Si Cita. Ini cross bur teman-teman, tapi warnanya warna campur. Ini tanduknya tanduk khas cross, khas bur. Masih ada RTK-nya juga. Mintanya 1.900. Ini apitnya masih satu, walaupun sudah beranak 2 kali, tapi apitnya masih satu. Yang ini rewas-rewas ini harganya 24, masih nego, ini 25. Terus yang itu teman-teman Jawa Randu kuwi sing jos kae tinggi sekitar 75 lebih itu sudah dikawinkan dengan bur F4 dan positif hamil. Sudah dikawinkan videonya ada. Ayo anjingnya. Cantik ditawane. Panangane nggonku omah jelas. Panangane keras bur. Tapi tawar menawar. Tonggone nek apa-apa itu. Sudah tahu. Nah, bagaimana? Nah ini baru dicek teman-teman hamil atau tidak. Kurang kencang le narik. Pliket tuh. Pliket hamil teman-teman. Kita dicek. Itu beneran. Kang nomor kang. Oke enak. Oke. Apa jenenge? Transaksi. Nanti kita minta kan. Iki kawin karo cross bur, apa anak iso mbek yakin aku. Rupa-rupane masih bur. Ini tanduk Jawa Randu kan seperti itu teman-teman. Ora mateng kon belek iki lho. Ora mateng belek. Baru poal 1 jodoh teman-teman. Nah, kalau cross bur kan seperti ini bur. Iki lho ada jumbo lho. Iki poal 1 jodoh. Masih poal 1 jodoh teman-teman. Itu pun baru. Sudah sebesar ini. Ini calon jumbo, calon monster teman-teman. Ya, ini sopuk di biangan dulu. Nomornya sampean kan? 085
089 889 859 850 853 953. Mas Rio, nanti kita masukkan ke deskripsi teman-teman. Matasannya Mas Rio. Oke, main kaleng-kaleng Mas. Oh, siap. Nanti kita main ke tempatnya teman beliau, teman-teman. Sudah diundang. Sudah ada undangan, jadi nanti kita main ke sana. Ke bur-bur-burnya. Burnya mantap-mantap, yakin aku. Baik, teman-teman, sekian dari saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.